Benteng Kedung Coek itu dibangun Belanda mulai tahun 1900 dari cetak biru dan arsip-arsip artikel koran Belanda itu menandakan dia menunjukkan faktanya dia dibangun mulai tahun itu, awal 1900. Kemudian Belanda membuat itu perkuatan-perkuatan meriam terus sampai menjelang Perang Dunia Kedua mereka mendatangkan meriam-meriam anti udara semacam ini juga. Tapi Belanda tidak pernah sungguh-sungguh menggunakan benteng itu. Jadi ketika Jepang datang mereka nyerah. Jepang pun sama, ketika mereka menggunakan benteng itu mereka juga gak pernah menggunakan untuk bertahan atau pertempuran, gak pernah. Mereka menyerah tanpa syarat, akhirnya jatuh ke tangan pejuang-pejuang Republik. Nah, pejuang Republik ini siapa yang ada di Benteng Kedung Coek itu? Itu yang buku sejarah yang menceritakan paling detail itu adalah buku dari Batara Hutagalung. Beliau adalah anak dari Kolonel Wiliater Hutagalung. Kolonel Wiliater Hutagalung ini adalah orang yang mengumpulkan bekas pasukan Heiho yang tercerai berai setelah Jepang kalah di kawasan Indonesia Timur, ya, kawasan Morotai, Papua, Biak. Nah, mereka terkatung-katung di Surabaya. Sebagian besar dari mereka ini asalnya dari Sumatera. Didatangi si Kolonel Wiliater, diminta untuk bergabung bersama mereka, membentuk pasukan sendiri karena di Surabaya ada Benteng Kedung Coek dengan meriam-meriam raksasa, tapi nggak ada tenaga yang bisa mengoperasikan. Sedangkan Heiho ini pernah mengalami pelatihan bareng Jepang, mengalami front juga, pertempuran melawan pasukan sekutu. Yang luar biasa, mereka ini walaupun sudah pernah kalah perang melawan sekutu, ketika diminta sekali lagi untuk melawan sekutu lagi, mereka bersedia. Konsekuensinya apa? Batalion Sriwijaya ini akhirnya musnah. Di bukunya Wiliater, Batara Hutagalung itu dituliskan sepertiga dari batalion itu gugur, di mana jenazah-jenazahnya itu nggak sempat dievakuasi karena gencarnya pertempuran artileri, tembakan artileri yang brutal dari kapal-kapal musuh. Dan di banyak sumber, mulai Nugroho Susanto, bukunya Nugroho Susanto, bukunya Pak Barlan, Setiadijaya, dan banyak literatur lain menyebutkan pasukan Sriwijaya yang masih tertinggal, yang masih tersisa, ini dileburkan dengan batalionnya Jarot Subiantoro. Jarot ini siapa? Beliau yang ada patungnya naik kuda di depannya RSI, Jembatan Mayangkara. Nah, itu adalah beliau. Nah, komandan yang ada di benteng ini namanya Yansen Rambe, akhirnya menjadi komandan batalion kedua dari batalionnya Jarot tadi yang sekarang masih berdiri namanya Mayangkara. Sedangkan nama batalion Sriwijaya yang musnah sendiri itu karena mereka adalah kru-kru artileri, penembak-penembak meriam, diabadikan menjadi nama komplek di pusat di Pusen Arhanud di Cimahi, Bandung di Jawa Barat, ya. Itu nama kompleknya masih diabadikan, ya, pakai nama Sriwijaya. Apakah benteng itu bisa disebut cagar budaya? Bisa atau tidaknya disebut cagar budaya itu ada kriteria. Jadi menurut undang-undang, dia bisa disebut cagar budaya jika satu. Poin pertama adalah berusia 50 tahun atau lebih. Dua, ada gaya arsitektur masa tertentu. Yang ketiga, maaf ya, saya mungkin nggak bisa menyebutkan urut karena ini hanya berdasarkan ingatan. Di antaranya adalah memiliki nilai kejuangan yang bisa disampaikan. Dan itu semuanya dapat, kan? Sudah dari semua kriteria yang ada menurut undang-undang, Benteng Kedung Coek sudah sangat memenuhi. Benteng Kedung Coek sampai detik ini, sekarang bulan Juli 2019, masih belum menjadi berstatus cagar budaya. Yang bisa dalam hal ini, yang bisa memberikan predikat dia sebagai cagar budaya itu adalah pemerintah. Pemkot di mana di sini punya tim ahli cagar budaya. Dari TNI nggak bisa. Jadi menurut undang-undang yang bisa memberikan predikat ya mereka ini.
tindakan pemerintah adalah 2015 mereka mengundang kami ya dari Roda Perlu Surabaya, karena waktu itu kami sudah launching buku tentang hasil riset kami, judulnya Benteng-Benteng Surabaya. Pada tanggal 3 Desember kami ada pertemuan, diskusi, meeting dengan Pemkot dan tim ahli cagar budaya, itu tahun 2015. Tapi tidak pernah ada kejelasan lagi. Tiba-tiba 2018 tim ahli cagar budaya memberikan statement ke media bahwa benteng itu bikinan Jepang, kemungkinan bikinan Jepang. Dari situ udah aneh kan ya. Kita sudah meeting, data-data sudah dikasih, jadi paparan, kenapa? Dasarnya apa? Kok tiba-tiba seperti itu dikatakan itu bikinan Jepang. Kemudian 2019, saya lupa tepatnya tanggal berapa, Pemkot ngasih statement ke media bahwa mereka sudah lepas tangan karena benteng sudah jatuh ke tangan swasta. Alasannya seperti itu. Padahal kalau kita lihat undang-undang, Mas, tidak peduli siapapun pemiliknya, ketika benda itu adalah benda atau bangunan itu bersejarah, ya sudah, dia memang berpotensi dijadikan cagar budaya. Tidak melihat pemiliknya apakah swasta, perusahaan, atau militer. Gak ada. Akhirnya berdasarkan dari berita itu, saat itu masih hitungan hari, 4 hari setelah hari raya kalau gak salah, kami segera mengadakan diskusi. Kami menggunakan gedung pertemuan di Hotel Majapahit. Saat itu karena dadaan ya, berita itu muncul dadaan, kami bikin acara dadaan, bahkan undangan pun tidak ada yang tercetak. Semuanya hanya via media sosial. Di luar dugaan, kapasitas gedung itu sampai nggak nampung. Orang-orang yang hadir, yang peduli masalah gedung coek, luar biasa banyak. Bahkan banyak sekali orang-orang penting yang hadir, mulai tim ahli cagar budaya yang lama-lama ya, terus tim ahli cagar budaya yang dari provinsi, penulis-penulis terkenal kayak Pak Dukut, kepala dinas juga hadir sama staff-staffnya, terus dari pegiat sejarah dari rumah sakit Dr. Sutomo, Dr. Urip itu juga hadir. Banyak sekali Mas yang hadir, banyak, mungkin saya nggak bisa nyebutin satu persatu, tapi banyak orang penting hadir di situ dan menunjukkan kepedulian. Sayangnya di situ dari Pemkot dalam hal ini disebut par dan tim ahli cagar budaya nggak ada satupun yang datang. Dari situ output diskusi hari itu, yang pertama karena membuat petisi online memohon agar pemerintah kota segera menetapkan gedung coek sebagai cagar budaya. Yang kedua, kami langsung mengadakan lagi aktivitas pembersihan benteng gedung coek seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi kali itu karena beritanya udah rame Mas, diikuti banyak sekali orang pembersihan. Yang ketiga, kami mengajukan audiensi langsung ke Pangdam selaku pemilik lokasi ya. Dan dari respon ya, pertama masyarakat, itu kan dari nyampe 2000 orang yang tanda tangan. Dari Pangdam juga merespon begitu cepat. Hitungan kalau nggak salah 2 minggu waktu itu. 2 minggu kami sudah dipersilakan hadir. Di situ kami ditemui Pangdam dan jajaran-jajarannya, staff-staffnya semua. Dan intinya adalah menegaskan, pertama, berita bahwa itu datang masuk ke berpindah tangan ke pihak swasta itu tidak benar, masih milik TNI. Yang kedua, Pangdam menegaskan mereka terbuka kalau Pemkot berniat memberikan status perlindungan hukum berupa cagar budaya, mereka terbuka. Akhirnya berita pertemuan itu dimuat juga di beberapa media. Kemudian kami diundang lagi ke Pemkot oleh Disput Park dan tim ahli cagar budaya tanggal 8 Juli kemarin. Dan materi pertemuan itu masih sama, saya harus presentasi ulang lagi. Sama seperti 2015, dengan alasan mereka orang-orangnya sudah ganti. Nah, setelah saya paparan semuanya, saya kasihkan lagi data-datanya. Mereka berkeinginan, berencana untuk ketemu lagi sama Pangdam dan minta saya untuk ikutan, bukan cuma saya dan teman-teman komunitas, untuk ikutan menemani, mendampingi mereka.
bagus. Lebih bagus, lebih indah. Jadi Surabaya itu indah. Surabaya indah dan fenomenalnya itu ya bagaimana lah. Supaya gini wisata para turis kalau bisa ya biar tertarik bisa datang ke Surabaya. Nah, untuk menambah wawasan kan gitu. Sebaiknya kalau ada membuat wisata itu bagus, bahkan indah dan terjaga sejarahnya itu, tidak sampai terbengkalai. Kalau efek dari ekonomi tidak ada gangguan, tidak ada gangguan dari ekonomi kalau ini dibangun. Masalah rakyat sini hanya kerjanya di laut. Mungkin kan bisa jual-jualan. Kalau gitu buat wisatawan, buat penduduk asli sini bisa untuk usaha kecil-kecilan, bisa untuk masukan, nah gitu loh. Bagus itu, itu setuju. Bagus, ya saya setuju. Kalau masyarakat ingin diperdulikan kalau ini dijadikan wisata, ya kita sarankan pada penduduk sini untuk saling menjaga, menjaga dari segi keamanan. Satu, dua, untuk dari segi tanaman. Tiga, untuk satwa. Nah, itu bisa dirunding orang sini bisa, mau. Orang sini gampang, tidak sulit. Masalah dia tidak ngurus, gini-gini ini tidak ngurus. Cuma kalau diajak mau, ajak kerjasama mau. Ya harapan saya ini kalau bisa benteng ini disempurnakan dari segi keamanan dulu. Nah, soalnya sini kan masih tidak ada penghalang untuk perbatasan itu loh. Nah, sementara ini untuk keamanan dulu, pagar untuk keamanan. Dan duanya itu tanaman harus ditumbuhi lagi dengan beraneka ragam. Supaya satwa ini datang lagi. Nah, itu masih saya gitu. Kalau pemerintah mau membangun ini, saya sarankan untuk pemerintah membuat pagar untuk keamanan. Duanya untuk dikasih tanaman, supaya satwa ini bisa datang lagi. Nah, as dulu ini masih lebat, satwa segala macam ada. Kalau bisa saya minta para saudara-saudara setanah air untuk bisa membantu nanam tanaman yang flora fauna yang bagus supaya bisa satwa datang sehingga seperti alam bebas lah, seperti hutan. Oke, pesan saya adalah mari kita flashback ke belakang tentang mereka yang gugur di Benteng Kedung Cewek. Pertama, sebagian besar dari mereka bukan orang Surabaya. Kenapa mereka menamakan diri Pasukan Sriwijaya? Untuk mengenang bahwa asal mereka itu dari Sumatera. Mereka sudah pernah merasakan bertempur dengan sekutu. Mereka tahu resikonya ketika kami memutuskan tinggal, artinya apa? Mati. Dan mereka ngerti itu dan tetap memilih itu. Setelah mereka habis gugur di situ, jenazahnya terserah. Sampai detik ini gak ada monumen, gak ada penanda, kondisinya memprihatinkan. Mereka ini orang-orang yang faceless, nameless, tanpa wajah, tanpa nama. Tapi mereka memberikan yang terbaik yang mereka punya. Dan sekarang, pertanyaannya sekarang adalah untuk direnungi bersama, kita bisa melakukan apa? Hal terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk mengenang mereka? Sekedar mengenang saja. Karena ketika kita ini ngomong pembangunan itu bukan cuma sekedar bangun jalan, jembatan, lain-lain, tapi pembangunan mental, karakter pemuda penerus kita itu yang penting. Dan itu membutuhkan contoh itu membutuhkan barang benda bahwa di sini dulu pernah ada kejadian seperti ini. Akan beda rasanya ketika kita ngomong dulu di sini pernah tapi barangnya nggak ada, sudah ganti mall atau hilang musnah rata, nggak jelas rimbanya, itu beda. Itulah pentingnya cagar budaya ini, ada undang-undangnya dibuat untuk
benar-benar dilaksanakan, nggak cuma sekedar undang-undang kosong aja.